kau akan jumpa Allah. Besok ketika kau mati di akhirat, kau tidak kenal Allah juga. Dalam dunia kamu tak kenal Allah, mana mungkin di akhirat kamu kenal. Kamu kenal namanya, datang bermacam-macam mengaku Allah. Yahudi masih kenal Tuhannya. Ketika ditanya siapa Tuhan kamu, Uzair anak Tuhan. Nasrani masih kenal Tuhannya. Ketika ditanya siapa Tuhan kamu, Isa. Isa Tuhan. Oh, dia kenal. Majusi ditanya siapa Tuhan kamu, ketika roh-roh, api dan sebagainya, kenal dia. Tendri, agama Tendri tanya, Jepang, siapa Tuhan kamu, matahari, kenal. Muda ditanya, siapa kamu? Dewi Kuan Im. Kenal. Orang yang mengaku Islam, siapa Tuhan kamu? Allah, kau kenal? Ya, pokoknya Allah. Ya, kamu kenal. Kenal nama. Maka itu kamu terpekik-pekik dengan nama. Tetapi kamu tidak tahu Tuhan. Padahal Tuhanmu sangat dekat daripada kamu. Orang yang kenal kepada Tuhan, ketika diucapkan nama Allah itu, bergetar hatinya, hancur hatinya, karena dia tak tahu Tuhan. Orang yang tak tahu Tuhan, dibacakan nama Tuhan, dia tenang-tenang saja, karena memang dia tak kenal kepada Tuhan. Mana mungkin dia takut kepada Tuhannya? Mana mungkin? Orang yang mengenal nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, bertakutkan kepada Allah? Tidak. Dia lakukan. An huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kamu hanya kenal dengan namanya. Maka kamu lakukan dia. Makanya ketika kamu berkata Abdurrahman, Abdurrahman. Orang yang kenal Abdurrahman takutnya karena kuasa Abdurrahman ada. Ketika di samping Abdurrahman mengucapkan Abdurrahman, Abdurrahman, yang kenal Abdurrahman itu dekat kamu itu. Ngapain kau kuat-kuat bukan Abdurrahman, peka, tuli. Tak tuli Abdurrahman itu. Nah, takutnya orang yang kenal Abdurrahman ini bukan kepala, tapi yang kenal nama Abdurrahman, biar di sampingnya Abdurrahman, dia tidak tahu Abdurrahman. Begitulah kamu kepada Allah, kamu kenal namanya dan ciptaannya, tapi tidak kenal kepada Tuhanmu sendiri. Maka mereka yang tidak kenal kepadaku di dalam dunia, kata Allah, aku jadikan mereka di kemudian hari dengan tidak bermata, sehingga mereka buta. Lalu bertanya kepada Allah, lalu dia bertanya kepada aku, kata Allah, ya Rab, dalam dunia kamu ciptakan kami bermata, kenapa sekarang kau ciptakan kami dalam keadaan buta? Allah pertama, untuk apa aku ciptakan kamu bermata? Dalam dunia pun kamu tidak kenal aku, apakah lagi di akhirat? Mana mungkin kau kenal kepada aku? Di dunia kamu sendiri tidak pernah melihat aku, tidak pernah mengenal aku. Maka itu kamu cuma belajar awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, awal hukum itu mengenal Allah. Kamu tahu. Kamu tahu bahwasanya yang awal-awal kau ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kamu tidak kenal kepada Allah dan tidak kenal kepada Rasul. Untuk mengenal Allah dengan apa? Untuk mengenal Rasul dengan apa? Kamu kenal dengan sunnahnya, tapi kau tak kenal dengan Rasul. Rasulmu adalah metafisik kamu. Dia bermetafisik, dia bertubuh, dia bernyawa, dia bermata, dia bertelinga, dia bersifat, dia berakhlak. Ketika akhlak Rasulmu tidak ada kepada kamu, perbuatannya, sifatnya tidak ada kepada kamu, jelas kamu tidak kenal kepada Rasul. Kepada Allah juga demikian. Ketika kau mengenal namanya, mengenal ciptaannya, tapi tidak mengenal yang menciptakannya, hanya mengenal namanya, kamu tidak dapat sebagai saksi yang menyatakan Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Ketika kau berkata la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali engkau ya Allah. Diriku pun tak ada, karena diriku engkau yang punya. Hatiku engkau yang punya, nyawa dan rahasia kepadaku engkau yang punya. Tak ada aku, mana aku? Aku pun mencari diriku, tak jumpa. Semua engkau punya ya Allah. Ketika engkau telah paham semua itu Allah yang punya, sangat mustahil kau tidak mengenal Allah. Ketika sarung, tahu bahwa di dalam sarung ada pisau yang sama bentuknya dengan sarung, tetapi sarung bukan pisau.
Tapi sarungnya dibikin oleh pisau, tapi pisau tidak akan dapat dibuat oleh sarung. Ketika sarung telah diciptakan oleh pisau, maka pisau bersemayam di dalam sarung. Bergerak sarung karena pisau, karena dia menutupi pisau. Kalau tidak perlu sarung, pisau tidak pernah memerlukan sarung lagi, dia buat sarung yang baru. Untuk apa bikin sarung yang tidak baik? Maka kamu adalah saksi. Tubuhmu saksi Allah. Pada tubuhmu saksi Allah, matamu, bulu matamu, urat matamu, telingamu, itu saksi Allah. Bulu-bulu pada dagingmu, bulu-bulu pada kulitmu, darah-darah kamu, urat-urat, sum-sum kamu hidup, semua saksi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berkata, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berpeganglah kamu sebenar-benarnya, pasti kau selamat. Jangan batal wudhu kamu, jangan lepas memuji Allah. Taatlah engkau kepada Allah yang sangat dekat kepada kamu. Belajar malulah engkau kepada Allah. Kamu itu ada cuma nafsu. Yang kamu itu nafsu. Maka itu antara nafsu kepada Allah. Allah ciptakan nafsu awalnya. Lalu Allah tanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu berkata, aku ya aku, kamu ya engkau. Ketika nafsu itu disiksa 70 ribu tahun, dikeluarkan dari perisaan, nafsu ditanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu berkata, aku ya aku, engkau ya engkau. Kerasnya nafsu itu. Ketika nafsu itu direndam dalam air 70 ribu tahun, dikeluarkan, ditanya nafsu, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu berkata, engkau ya engkau, aku ya. Ketika nafsu dibakar 70 ribu tahun, ditanya nafsu, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka nafsu berkata, aku ya aku, engkau ya engkau. Ketika Allah puasakan nafsu, baru satu hari Allah tanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu berkata, Allahu Rabbi wa ana abduka ya Allah. Baru dia berkata, engkau wahai Tuhanku dan aku hamba engkau. Maka puasakan nafsu kamu supaya tidak ada ego kamu. Serahkan semua ini memang kepunyaan Allah. Tidak ada milik kamu. Tidak ada milik nenek kamu, datuk kamu, kakek kamu. Mana ada? Semua Allah punya. Baru benar kau berkata, la ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika kamu berkata, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wajib ada diri kamu. Wajib ada jasad kamu. Dan di sanalah contoh-contoh Muhammadar Rasulullah. Berkata ia, berpakaian ia, berjanggut ia, berserban ia. Itulah sunnah, itulah pembuktian Muhammad. Dengan sunnah-sunnahnya yang kau laksanakan, ada pada diri kamu yang kau pertahankan, samalah engkau telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti engkau berjumpa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.